Ya, setiap Selasa kami bawakan untuk anda segmen Wanita Ideal dan kali ini kalau tadi di awal tadi revolusi ekonomi wanita kita panjangkan lagi dalam segmen ini kerana kita ingin melihat bagaimana wanita itu memberikan inspirasi khususnya dalam bidang ekonomi. Betul dan kita melihat hasilnya usahawan wanita itu, Sanita itu telah pun sudah dilahirkan, jadi kita amat bersati untuk bersama dengan seorang usahawan wanita yang berjaya dan juga disegani iaitu Puan Nabisha binti Ibrahim, usahawan contoh bagi Dun Batu Tiga Shah Alam. Selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Serba hijau bagi ni Puan. Apapun, pertama sekali tahniah kerana dinobatkan sebagai wanita contoh ataupun yang telah pun diberikan anugerahnya baru-baru ini, wanita contoh Dun Batu Tiga Shah Alam. Kerana ini juga memberikan inspirasi pada penonton kita pada waktu ini. Alhamdulillah. Difahamkan Puan sebelum ini merupakan seorang kerani di legal firm. Yep. Dan beralih kepada seorang usahawan. Iya. Mungkin kita nak cerita sikitlah sejarah peralihan daripada pengkeranian ke usahawan ini. Bagaimana memilih dan semasa membuat keputusan drastik itu sendiri? Bagaimana Puan? Alright. Seperti yang sedia maklum, memang saya sebenarnya bekerja sebelum ini 14 tahun as a legal clerk. Bila saya ada anak pergi sekolah, sebab saya ada dua orang anak. So anak lelaki saya masuk sekolah darjah satu dan mate saya berhenti kerja. So masa saya rasa macam, ya Allah, susahnya nak hantar anak sekolah dengan mate tak ada. So anak yang perempuan tu pula kecil, setahun, dua tahun lebih tu. Time tu dah anak berapa? Dua orang. Dua orang, okay. So saya rasa macam, okeylah, kita resign and duduk rumah je lah. Masa duduk rumah tu lah, dapat idea. Sebab mak saya dia suka makan mie. Dan dia pula particular tentang produk. Dia memang susahlah. Dia suka produk-produk yang keluaran Muslim. So nak cari memang payah. Kalau nak makan mie satu, nak kena cari satu Shah Alam. So macam, okay, benda ni macam bagi idea ke saya. So nak saya selesaikan masalah ni rasa. So saya keluarkan produk untuk selesaikan masalah yang masa tu memang susah nak dapat mie keluaran Muslim. So saya buatlah sikit search, pergi belajar apa semua, ambil belajar sikit pasal food chemical. Then I start dengan I punya formulation sendiri lah. Dari segi permulaan pada Puan itu, selalunya orang kesukaran untuk peniaga ini adalah masalah modal, dana, nak start up the business tu. Jadi untuk Puan sendiri, memang ada masalah dia, tapi nak menyelesaikan masalah yang datang kemudian tu pula bagaimana? Okey, betul lah. Sebab I start tu, I tak fikir panjang tau. I fikir macam, I tak bayangkan yang dunia perniagaan ni sebenarnya dia indah kabar dia rupa. Serius. Dengarnya senang. Dia lebih banyak menangis daripada ketawa. Okay. So, I macam, I start je tanpa ilmu. So, kat situ, bila I feel, I belajar. Oh, okey. I tahu rupanya I nak buat apa-apa mesti kena ilmu. So, untuk berniaga, ilmu sangat-sangat penting. So, kena start dengan ilmu. So, I start just dengan skill. Dengan satu formulation mie sahaja. Puan dapat dari mana? I pergi belajar dekat banyak chef kat luar. Tapi, since sebab macam karakter kak sendiri, bila I tahu sesuatu tu, I tak suka tahu separuh. I tahu I kena tahu sampai habis. Detail semua. Yep. So, bila I pergi 6 chef, I pergi sampai ke Perak, I belajar. Tapi semuanya share benda yang sama, cuma dia tukar ratio saja. Nak dapatkan resepi mie kuning ni. Sebab dalam tu ada food chemical, ada air abu. Bila I tanya air abu, semua tak boleh jawab air abu. So, oleh kerana sebab nak tahu air abu, I daftar kelas lain yang just belajar pasal food chemical ni. So dari situ I buat air abu sendiri. Dulu air abu yang ada kat pasaran ni, orang dia beli air abu yang ready made tau. So dia punya dos sangat tinggi. So bila yang kita buat, kita kurangkan semua dos tu. Sebab itulah mi kita, orang selalu kata tak ada kapur. So I brand I, orang kenal dengan mi. Kalau orang pertama call I dah cakap, ni mi yang tak ada kapur ke? Sebab I tukar semua formula tu. Dan tak ada bau kapur, tak ada rasa pahit. So dari situ I macam, okay, I mean fokus dekat R&D produk je. Tapi buat marketing and banyak benda lain kita tak fokus. So daripada situ saya belajar lah pelan-pelan. Berapa lama tempoh nak belajar untuk nak buat tu saja tu? Buat yang mana? Formulation ke? Atau nak mencari formula yang try and error tu. Lebih kurang 3-4 bulan sebelum I invest untuk start dengan first machine I lah. Itu masa test bagi orang rasa lah, apa buat tak jadi, buat tak jadi, itu memang biasa lah. Itu dah banyak duit keluar dah. Itu tak banyak sangat sebab kita buat sekilo-sekilo lah. Tak pakai modal lagi. Cuma kena tahan telinga, kena komen je lah. Lagi mak kata ni apa, mi macam ni, adik-adik kata ni, jiran kita macam ni. Tengok-tengok. Nak tukar semua formulation lah. Bagaimana Puan berjaya menghasilkan mie kuning yang memang menjadi pilihan orang ramai? Adakah Puan ada membuat
penilaian terlebih dahulu ataupun minta beberapa kumpulan orang ini rasa dulu bagaimana ataupun dilihat kepada pasaran saja melalui piawaian mak sendiri. Betul. Saya bagi tester dulu. Saya bagi tester kat mak lah especially sebab memang kaki komplain nombor satu adalah mak. Okay. Saya bagi dia komplain dulu rasa bila dia kata okey tu kita macam okey start bagi ejen jiran kawan-kawan apa semua. Tengoklah komen-komen kawan semua dan I pun sendiri rasa sampai dapat satu taste yang I rasa okey yang ni memang tak ada kat market rasa macam ni. Okay. So, I cuba hantar. Actually memang tak senang kot bila dia cabaran dia bermula bila kita nak start market. Tetapi cabaran pertama akak adalah bila I start mesin sebab kita tak pernah kerja dengan mesin. I tak pernah kerja production. Okay. I kerja semua pakai komputer dengan laptop. So bila kita kerja kat mesin, ini satu masalah trainer lah. Bila dia buat kelas, dia tak ajar habis. Dia suruh kita invest tapi dia tak ajar guna mesin. Okay. So I start mesin, I masuk jadi I. So ni memang hancur ni. Yang dua ni memang terosak teruk. Tapi masih diselamatkan. Rezeki. Hantar hospital, saya pergi masa tu hospital membayar. Dia terus operation emergency. Dia ganti apa kat dalam, tak sure lah. So, 6 bulan juga tau. Tapi waktu tu 6 bulan berhenti sekejap lah. Tak, teruskan bulan, juga. 2 bulan je duduk diam. Bukan setakat uang dan air mata, darah kan, juga. Kan. Turut ni sekali. Masya Allah. Still aktif juga hantar anak sekolah. Nak kita pakai yang auto kan. So, lepas tu macam, okay, saya ambil part-time punya Indonesia. Sebab buat kat rumah dulu kan. So, saya ajar dia, okay, mesin ni tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. So, kita monitor. So, kita start buat sikit-sikit. 10 kilo, mula start dengan 10 kilo, lepas tu naik sampailah kita punya maksimum masa tu kat rumah, kita boleh keluar satu hari dalam 300 pieces. So, saya cakap macam dah tak boleh dah ni kat rumah. So, yang kita keluar ke mini kilang. Dulu, awak semasa dah mula menjual produk itu, hanya kawasan sekitar berhampiran dengan kilang ke ataupun di mana boleh dapatkan? Pada awalnya lah. Pada awalnya, akak memang tak jual kat jiran, kat adik-beradik. Sebab I tahu sebab I akan kena kritik teruk dan mereka ni akan reject orang. Dia biasanya kan orang yang dekat kita dia suka reject tau. So I tahu okay, itu bukan market yang I akan approach. I tak akan jual kat mereka. Biar mereka sendiri datang cari. So I pergi ke pasar. Yang ni memang cabaran. Bila I pergi pasar, dulu online tak banyak. Offline je. Kita start offline. So pergi pasar, hantar 10 paket untuk dia try jual lah. Orang pasar ni mungkin dia pun malas layan kot sebab hari kita tunggu kan. So dia pun ambil super paket tu. So 2 minggu pertama tu memang tak jual satu pun. So kak duk fikir pasal apa tak jual-jual lagi, orang pelik juga ni tak ada orang nak beli kan. Ada satu hari tu akak terlambat. Akak terlambat selalu akak hantar mi dan hantar anak sekolah. Tapi hari tu akak tersilap terlambat min lambat. So akak hantar anak sekolah dulu baru pergi hantar mi. Masa akak hantar tu ada customer dah tak beli. Dia kata ada mi ni ke? Mi keluaran Muslim ke? Kesnya dia tak ada mi ni. Dia borong semua 10 tu. So, baru akak tahu yang selama ni, mi akak tak pernah dijual. Dia simpan. Okay. Dia datang sini hari tu. Saya tak pernah nampak miu dia kata. So, cakap, ya Allah macam ni. So, itu cabaran tau. So, masa tu saya mula belajar lah. Okey, dia tak semudah yang saya bayangkan. Tak expire ke dia simpan ke? Rosak lah hari pula. Memang dia rosak, dia pula. Dia simpan lah. So, mana saya tak pernah dapat payment selama 2 minggu. Memang saya hantar reject, saya hantar reject. Itu cabaran ini antara perkongsian. Ada juga... Puan tadi masak katanya? Puan memasak. Ada kedai makan ke ataupun... Sejak pada itu, once I dah stable dalam business mode, I start buat training sebab I dah pergi kelas untuk buat produk. I buat training untuk produk lah macam nugget, sosis, burger, sos cili, sos tiram. So kita ajar formulation macam you beli dekat market tapi home base. You boleh buat kat rumah dengan modal yang kecil. Dan ramai usahawan juga yang yang attach dengan saya dan dah keluarkan produk. Okey. Bermula daripada menjual di pasaraya, daripada waktu bila nama jenama itu mula dikenali? Dari mulut ke mulut ke bagaimana pemasaran? Viral ke waktu tu? Viralnya sebab dia orang nak cari mi tak ada kapur itulah. Mungkin orang try. Itu identiti produk puan eh. So I pun letakkan dia sebagai mi bebas rasa kapur. Sebab kalau orang cari I punya kat pekerja I letak mi bebas rasa kapur. So memang orang call ini mi tak ada kapur ataupun orang call ini mi meru. So
tanaman Meru. So I daripada Meru. Sekarang tak ada buat kat Meru dah. I dah pindah ke Gombak. So kilang kita pun sekarang ni production satu hari boleh keluar 4 tan lah. Wow. Okey. Maksudnya memerlukan kilang sudah ada? Kilang dah set up, dah start pun min dah start run mesin dah. Oh, dan pekerja sekarang berapa ramai staff yang bertugas? Okay, since mesin dah fully auto, I mean tak fully auto, ada cuma packing saja manual. Sebelum kita kena ada production staff untuk jaga operator untuk mesin. Lain ni tak payah dah, mesin dia masuk tepung siap ni. Oh. So, kita ada 3 staff cuma untuk agent dan pemborong yang kat luar banyak. Okey. Okay. Daripada usahawan ke jutawan. Apa nasihat puan kepada para usahawan ataupun bakal usahawan wanita di luar sana? Untuk saya, first of all, memang you all kena ilmu memang sangat penting. Ya. Persediaan mental dan fizikal. Jangan orang kata dalam bisnes ni, tak kira meniaga ke usahawanan ke, kita kena tahu bukan semua orang akan sokong kita. Okey. Dan kita kena ready untuk rejection. Orang akan reject. So kita akan hari-hari menangis. So kalau you bersedia untuk menangis, then you masuklah dunia cabaran, dunia usahawan. Sebab dia cabaran sangat besar dan tak kena bercampur dengan orang yang positif. Bersedia untuk menumpahkan darah pun. Yep. Tapi saya suka masa puan kata tadi, jangan bagi cuba keluarga. Okay. Sampai satu tip ya. Even sampai sekarang. Sampai sekarang. I mean, sebab bukan bila orang dekat dengan kita cakap, kita akan lebih rasa sedih. Kita lebih cepat terasa. Ataupun mereka jujur? Mungkin diorang jujur. Atau mungkin diorang nak kita lebih baik. Tapi kadang kita ni yang tak boleh nak terima. So, I just menganggap nanti diorang terlalu jujur. Yeah. Kita pula macam, wah, sayangnya. Tak boleh nak terima. Yang penting FOC tu. Yeah. Tapi free memang you kena bagi sayang. Tak boleh kedekut. Betul. Memang tak boleh kedekut. Sebab kita nakkan pendapat diorang. Betul, feedback tu ya. Baik, terima kasih puan. InsyaAllah menjadi inspirasi pada wanita di luar sana dan juga bakal usahawan di luar sana. Terima kasih. Kita cakap sendiri dan selamat maju jaya diucapkan menjadi jutawan, insyaAllah. Wow.